pastikan anda kedudukan terkini. Pingat bagi kontinjen-kontinjen yang bertanding. Johor dengan 51 pingat emas mengatasi sasaran 40 pingat emas sasaran awal, diikuti oleh Terengganu yang mengejar dengan 26 pingat emas. Wilayah Persekutuan di tempat yang ketiga dengan 22 pingat emas, Ifah. Ya, di kedudukan keempat mengikuti rapat Pulau Pinang dengan 20 pungutan pingat emas setakat ini menjadikan jumlah keseluruhan 54 pingat. Sabah di kedudukan kelima, di mana antara sukan yang memberi pingat pada hari semalam adalah angkat berat, terjun, renang, basikal trek dan judo. Selain itu juga Sarawak di kedudukan ke-6 dan seterusnya Pahang di kedudukan ke-7 dengan 35 pungutan pingat setakat ini. Selangor 12 pingat emas antara yang memberikan sumbangan adalah termasuklah acara memanah karate dan juga petong untuk Selangor dengan 12 pingat emas. Perak dengan 11 pingat emas di kedudukan yang ke-9. Dan kedudukan ke-10 kita dapat saksikan ketika ini Melaka dengan pungutan 11 pingat emas. Sama juga dengan Negeri Sembilan, 11 pungutan pingat emas ketika ini. Antara sumbangan adalah melalui basikal track dan juga menembak. Dan Kedah di kedudukan ke-12, seterusnya Perlis di kedudukan ke-13. Dan juga Kelantan ada 2 pingat emas yang diperolehi dalam acara olahraga dan juga e-sport. Manakala Brunei setakat ini dengan 2 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa.